Oke, saya sekarang udah ada di tempat Donat Doh Deli and Minotic. Kita coba satu-satu. Saya di sini pesan varian rasa. Mana yang terenak? Tapi semuanya enak ya. Buat kalian pecinta donat. Ini mana? Tara, ini dia 6 varian rasa yang gue pesen. Ada butterscotch popcorn, ada strawberry shortnut, ada red velvet, ada caramel macchiato, ada biscoff cheesecake, sama Oreo milkshake. Kita coba. Kita coba yang pertama. Ini ada butterscotch popcorn. Squishy gitu. Nah, enak. Ini katanya favorit di sini. Banyak orang beli ini. Rasanya emang enak. Ringan. Pembertian adonannya buffy, mengembang, lembut di dalam, butternya berasa, di atasnya karamel ya, woi, ini karamel, karamelnya juga berasa, popcornnya bro. Best. Welcome. Yang kedua ada short nut, strawberry short nut. Ini dia. Oh, sorry. Nggak halus sampai merudul, guys. Ini juga salah satu dari 2 varian tadi yang best seller. Yang sebelumnya ada butterscotch popcorn, sama yang kedua ini short nut strawberry. Kita hap. Ini selain pakai strawberry asli juga ada krim strawberry-nya dan berasa. Untuk teksturnya kurang lebih sama. Ini rasa yang ketiga. Yang saya coba ada red velvet. Coba ya. Manis, di dalamnya ada krim gitu. Krimnya rasanya salted, asin untuk rasanya beda ngeblend sama manis di atas dari red velvet. Next, ada caramel macchiato. Krim caramelnya udah nongol. Good banget. Caramel. Pakai biskuit Lotus. Ini biscoff cheesecake. Super. Perpaduan manis karamel di atasnya sama asin cheese ini. Dan yang terakhir yang saya pesan ada
Oreo cheesecake. Oke, tadi udah dicoba 6 varian rasa yang saya pesan. Ini ada dua bestseller rasa, yaitu butterscotch popcorn sama strawberry shortnut. Yep, memang betul yang saya rasa itu dua ini the best. Sisanya enak yang empat tadi, tapi dua yang tadi itu lebih enak lagi. Buat kalian yang pengen coba, yang pengen petain, coba nanti di Ampalasari namanya Doen Deli. Ini buka sama tutup jam berapa? Kita buka jam 11 sampai jam 8, Kak. Jam 11 sampai jam 8. Tiap hari Senin libur. Tiap hari ya, nggak ada liburnya ya? Enggak, Senin libur, Kak. Oh, Senin libur? Untuk sekarang. Oh. Semoga bulan depan dan tiap hari buka sih, Kak. Siap. Tuh, tadi saya tanya ini tiap hari buka. Kecuali hari Senin itu libur. Dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Sebu, guys. Worth it. Harganya dari 12.000 sampai 15.000. 12.000 itu untuk yang original ya. Kalau untuk yang varian ada rasanya begini, ini 15.000.